Pikeun anu munggaran PT Pindad Rukun Gawe jeung Dislitbangdad ngalakonan uji coba ledakan pikeun medium tank kalawan level proteksi ranjau 3B Tirta 4A. Eta uji coba teh dikokolakeun di lapang tembak Puseunramed Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat poe Kemis nu anyar kaliwat. Yang tiga Nya kawas kitu prak-prakan uji ledak ranjau pikeun medium tank di lapang tembak Puseunramed Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat anu ngagunakeun medium tank replika anu disambung jeung sistem transmisi sensor kitu deui masang manekin khusus di jerona. Eta uji coba letak TNT anu beratna 10 kW teh mucungkeun sorang ajelegur anu handaruan kadenge ka radius 2 km tur ngabalukarkeun rantai roda tank replika ancur. TNT eta di tempat urut ngabeledug teh jadi lombang anu gurawa. Wakil Kepala Staf Angkatan TNI AD Tatang Sulaiman nandeskeun eta teh mangrupa uji coba panggedena nyaeta 10 kilo tur ditempatkeun di under track. Secara umum terea robahna ukur mawa pengaruh kana bodi kukituna secara konstruksi bakal gampang diomean. Eta uji coba teh minangka lajuring laku tina kagiatan samemehna anu dilakonan di Turki, turta satuluyna bakal dilakonan dina underbody turta driverna. Satutas kitu pihakna bakal nyaksian tes lanjutan sejena kalawan ngamaksimalkeun uji lintasan dina tanjakan letak kitu deui dina tegalan. Saya udah ngelihat secara fisik. Tadi kan udah sebelumnya diadakan pemaparan tentang uji coba ini. Ini uji coba yang paling besar ya, yaitu 10 kg kemudian ditempatkan di tempat yang under track lah. Artinya yang dilindas itu. Hasilnya secara konstruksi keseluruhan tidak terlalu banyak berpengaruh dengan bodi ya. Hanya sifatnya hanya yang rantainya saja. Kalau itu mungkin wajar karena rantai pasti lepas. Tapi rantai kan bisa diganti. Jadi secara konstruksi tidak terlalu banyak berubah. Ya sangat sangat menggembirakan lah. Karena ini kan perbaikan dari uji coba yang ada di Turki kan. Ini kan kerjasama dengan Turki. Nah, kemudian yang berikutnya akan dicoba di underbody. Itu pengaruhnya terhadap driver pengemudi. Saya katakan tadi mudah-mudahan kendaraannya tidak terlalu banyak berpengaruh, terhadap driver tidak banyak berpengaruh, bagi yang terdarat itu adalah bagus. Sejauh dikitu Bondan Tiara nembrakeun hasil uji coba kawilang HD batan tes munggaran di Turki. Eta teh tangtuna matak reueus tur tapi hakna bisa produksi leuwih rea. Bagus. Ini kan nanti hasilnya untuk perbaikan juga, dan ini sudah lebih baik tadi dilaporkan daripada yang tes pertama yang di Turki. Ya. Sudah, jadi ini sudah lebih baik dari tes pertama. Oh iya, jauh lebih baik ya. PT Pindad anu diaping ku FNSS Turki mimiti ngawanohkeun main blast test ranjau anu gedena 10 kilo TNT pikeun verifikasi desain luyu kana level proteksi ranjau anu ditetepkeun ku TNI AD kitu deui nguji kamampu kendaraan goning mere panyalindungan pikeun awak kendaraan dina ancaman ranjau anu ditetepkeun dina standar internasional STANAG 4569. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.